OPQI adalah sektor beratan. OP sektor beratan maksud dia sebahagian daripada bulatan ni lah. The bulatan ya. Okay. Ini sektor. OAB adalah sukuan. Okay, kita tahu sukuan. OAB sukuan darjah dia 9 darjah. Dan sukuan untuk yang besar ini kita tahu sudut dia adalah yang besar sudut adalah ini 90 darjah. Ini 90 darjah. Bila kita tahu jumlah satu bulatan 360. Kita selesai dulu tolak 90. 270. Jadi kita tahu ini adalah sudut dia 270. Ha? Yang kecil ini sukuan 90 darjah. Dan kita tengok masukkan nilai-nilai. OA diberi OA 8. Jadi ini 8 cm. Ini 8 cm. Jadi ini 8. Ini satu bulatan juga. Sukuan ini satu bulatan yang kecil ini. Ada satu bulatan kecil. Kita ini juga 8. 8 ini 8. Jadi 8. Dan kita tengok bagi OP, OB. Okey. Kita boleh tulislah OP bagi OB lah. Sama dengan 3/2. Okey. Dan kita pindahlah OB ke atas. So, OP adalah 3/2 kali OB. OB sudah bagi. OB adalah 8 sebab OA dan OB sama jari, so 8. Jadi OB ganti dengan 8. Kita akan carilah 3/2 kali 8. 12. Jadi OP 12. Jadi OP kita tahu dia ada 12. Sini adalah jari 12. Sini mesti 12. Juga sudah selesai. Semua nilai-nilai yang tertera diletakkan dalam bulatan ini, kita sekarang boleh cuba buat soalan. Cari luas, hitungkan luas kawasan yang bororet. Nak cari luas, kita tahu formula adalah mesti pakai ini untuk yang mana ada sukuan ataupun yang ada sektor bulatan. Kita tahu nak cari luas mesti tahu yang sektor yang hitam ini besar ini mesti tolak yang putih. Putih ini sukuan bulatan. Baru boleh dapat yang kawasan yang bororet inilah. Ini teori lah. Tak perlu lukis lah. Cuba faham saja. Besar ini tolak yang putih, baru dapat yang kawasan luas, kawasan yang bororet. Untuk cari sektor bulatan ini, kita ganti formula. Formula ganti. Nak cari yang kecil ini, putih ini, sama juga pakai formula yang sama. Dan kita tentukan jari. Tadi jari sudah tahu 12. Dan sudut tadi sudah tahu. Tadi sudah kira lah. Ini 90, 360, tolak 90, 270. Yang ini jari pula adalah 8. 8 lah. Satu bulatan lah ini. Jari 8. Sudut dia 90. 90. Jadi kita boleh gantilah nilai dia. Di sini tengok ganti satu persatu. 270. Pi. Okay, pi kita tahu 22/7. Sudah sesama. Jari adalah 12 kuasa 2. Sudut 90. Pi 22/7. Jari 8 kuasa 2. Cari nilai dia. 2200 bagi 360 kali 22/7 kali 12 kuasa 2. Kita tulis jawapan 339.4. Kita bundahkan 8 ini lebih 5 more than 5 plus 1 43. Masuk nilai untuk sudut ini 90 360 kali 22/7 kali 8 kuasa 2.
cek betul sama dengan 50 poin. Okey, kita tengok. Ambil digit 5 boleh tambah 1 sebab sudah lebih 5, 5 ke atas. So 8 tambah 1 9, 50 poin. 29. Okey, kita tolak ini nilai dia. Kira 9.43. Tolak 50.29. Kita dapat ini 289.14 unit cm kosong. Okey, kita baca soalan lagi. Perimeter dalam kawasan yang berlorek. Okey, dan kali ini kita nak perimeter. Jadi untuk nak perimeter yang kawasan yang berlorek, kita mesti kira yang mana hitam termasuk dalam. Jadi kita tahu kita pertama kita ada lengkuk ini. Lengkuk yang besar ni. Kita boleh pakai formula ini. Perimeter lengkuk ini kita tambah balik dengan lengkuk kedua. Lengkuk yang kedua yang kecil ini. Okey, pakai formula ini juga. Dan tambah balik garisan yang OP dengan OA. 12 tambah 12. 12 tambah 12. Tambah lagi yang garisan lurus. OB 8. Tambah lagi dengan OA. Saya ulang. Pertama lengkuk. Lepas tu ini lagi. Lepas tu baru tambah yang garisan lurus. 12. 12. Dengan ini OB 8. Dengan OA 8. Jadi kita baru boleh dapat kawasan berlorek. Dan untuk yang cara lengkuk ini, kita pakai formula ini. Sini balik formula 2 pi j. Lengkuk yang kedua, formula yang sama, 2 pi j. Di sini boleh terus tambah lah. Jawapan 12 tambah 12 tambah 8 tambah 8 40. Dan kita ganti nilai dia. Kita tahu jejari ini adalah 12. Sama juga dengan luasnya. Dan jejari 12, sudut dia kita tahu tadi 210. Ini sebab dia sukuan. Okey, sukuan adalah 90 darjah. Jejari pula 8. Kita ganti saja ke nilai-nilai. 210. Tapi formula ada dua. Saya tulis pi 2.77 sama. Dibelilah pi jejari 12. Okey, sukuan 90 darjah. Tulis 90. Formula ada dua. Pi 2.7 jejari, nah, jejari 8. Jejari 8. Ini jejari. Sebenarnya ada satu bulatan jugalah ini. 8. Okey, tambah 40. Kita masuk satu persatu. 210 bagi dengan 0 kali 2 kali 27 kali 12. Cek semula. Memang betul. 44. Kita buat yang kedua. 90 bagi dengan 0 kali 2 kali 27 kali 8. Okay, kita dapat 12.57. Okay, tambah 40. Dan kita masuk sekali nilai dia. 12.57 tambah 40. Tambah balik 44. Kita dapat 96.57. Kita bundarkan. Satu tak boleh down off. Kurang 5. Ambillah 57. Dan unit B dalam bentuk cm. Jadi itu jawapannya. Ingat, nak cari kawasan yang berlorek mesti termasuk dalam. Ini betul. Dengan ini
bukan di luar saja, mesti masuk yang dalam juga, lengkuk dalam dengan panjang yang lurus ini, itu saja.